Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada TopUp Niaga. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk anda login aplikasi SRS Mobile. Yang pertama sekali, anda perlulah mendaftar sebagai dealer ataupun ejen TopUp Niaga. Sekiranya anda belum mendaftar sebagai dealer ataupun ejen TopUp Niaga, anda boleh hantar WhatsApp TopUp Viral dan hantar ke 017-786-0670. Kemudian kita akan bagilah maklumat lanjut daripada segi maklumat terperinci, keuntungan, kadar keuntungan, yuran pendaftaran dan sebagainya lah. Okey, selepas anda mendaftar sebagai dealer dan ejen niaga, anda akan terima satu SMS pendaftaran di mana anda akan terima username untuk anda login dan juga password untuk anda login aplikasi ini. Tapi yang pertama sekali, apa yang perlu anda lakukan ialah isi server key dahulu. Kita menggunakan server prepaid to you, jadi yang pertama sekali anda klik pada enter server key dan isi my prepaid to you. Kemudian tekan butang submit dan dia akan tulis new server connected my prepaid to you dan tulisan atasnya akan berubah jadi my prepaid to you. Okey, ini maksudnya anda telah connect pada server yang betul. Sekiranya anda tidak lakukan langkah ini, maka anda akan mengalami masalah untuk login aplikasi ini. Okey, selepas anda dah tukar server key kepada MyPrepaid2U, anda boleh tekan proceed to login. Kemudian isi nombor telefon yang berdaftar sebagai dealer atau ejen TopUp Niaga dan juga password yang diberi di dalam SMS pendaftaran. Okey. Bila anda dah masukkan nombor telefon dan juga password, anda cuma perlu tekan butang login yang berada di bawah ni. Tapi sekiranya anda ingin memudahkan urusan anda, tidak perlu isi password setiap kali anda login, anda boleh klik pada button ni, save password ni. Jadi anda tidak perlu isi lah setiap kali anda login. Dan klik pada butang login. Okey, ini adalah interface hadapan yang baru untuk SRS Mobile. Ini maksud, bila anda sampai di bahagian ini, maksudnya anda telah pun berjaya login aplikasi SRS Mobile. Tetapi untuk kali pertama, sebelum anda masuk ke bahagian interface ini, anda akan menerima satu SMS TAC dan sistem aplikasi SRS Mobile ini pun akan minta TAC. Jadi apabila anda terima SMS TAC itu, anda kena isilah TAC itu dengan betul dan tepat 8 digit tu. Sekiranya salah, anda perlu buat semula. Jadi pastikan TAC yang anda isi itu betul dan anda akan dapat masuk ke paparan seperti ini. Apabila anda dah dapat masuk paparan paparan ini, maksudnya anda dah berjaya masuk aplikasi ini untuk kali yang seterusnya. Okey, itu sahaja tutorial login aplikasi SRS Mobile untuk kali ini. Sekian, terima kasih.